Bulan Jamila tandai Maya Estianti di Insta story-nya. Balasan Maya Estianti buat Mulan malu. Baru-baru ini diketahui jika Mulan Jamila baru saja memposting lagu duetnya bersama Maya Estianti. Namun respon dari Maya Estianti yang dipilih tak mau membalas postingan dari Mulan Jamila tersebut membuat wanita yang menjadi istrinya Dani, Mulan Jamila, malu. Tentu saja respon dari istri Iwan Musri tersebut langsung menjadi sorotan, terlebih saat Maya mengunggah video terbarunya. Nampaknya Mulan Jamila kini sudah tak ragu lagi membagikan momen yang berhubungan dengan Maya Estianti. Sebelumnya Mulan bahkan sempat membagikan foto dan video Ahmad Dhani saat berada di grand final Indonesian Idol bersama sang mantan istri. Seolah memberikan dukungan, Mulan Jamila pun memposting kebersamaan suaminya dengan mantan rekan duetnya itu. Sebagaimana diunggah dalam Instagram milik Mulan Jamila pada Rabu 26 Februari 2020 kemarin, Mulan Jamila tanpa memposting cuplikan video di YouTube. Bukan video biasa, ternyata video itu memasang foto Ahmad Dhani dan Maya Estianti bersama kedua anak mereka, Al Ghazali dan Dully Jailani. Dalam unggahan video tersebut pun tampak momen di mana Ahmad Dhani menyapa Maya Estianti dengan sebutan ibunya, Al Eldul yang tersayang. Selain itu ada juga momen di mana Ahmad Dhani mengatakan kalau lagu yang ia ciptakan itu memang untuk Maya Estianti. Suasana Ahmad Dhani dan Maya itu memecahkan suasana saat Indonesian Idol. Saksikan YouTube channel Video Legend, tulis Mulan Jamila dalam unggahannya. Terbaru nampak Mulan Jamila ingin menunjukkan hubungan dirinya dan Maya Estianti sekarang. Kini Mulan Jamila tampak tak segan untuk memposting ulang unggahan warganet yang menandai akunnya dan Maya Estianti tersebut. Dalam unggahan tersebut terdengar sebuah lagu yang merupakan lagu 200 berjudul Lelaki Buaya Darat. Diketahui jika lagu tersebut dinyanyikan oleh Mulan Jamila dan Maya Estianti saat masih bergabung dalam satu grup musik yang sama. Zaman Kejayaan Ratu at Maya Estianti Real dan at Mulan Jamila 1, tulis akun at kuntadi 011. Tak tanggung-tanggung, postingan itu pun diunggah kembali oleh Mulan Jamila di Instagram story miliknya. Sayangnya meski sama-sama ditandai, Maya Estianti tampaknya tak merepost unggahan tersebut. Maya Estianti justru memberi respon dengan memposting momen dirinya sedang perawatan di klinik kecantikan dan sedang di pesawat pribadinya. Terbang lagi, tulis Maya Estianti yang nampaknya hendak terbang ke Surabaya dari postingan setelahnya. Surabaya lagi, tulisnya. Tampaknya Maya Estianti memilih untuk tidak membalas ataupun memposting ulang unggahan warganet dan Mulan Jamila yang menandai itu. Lalu bagaimana menurut kalian guys terkait hal ini, ketika Mulan Jamila berusaha memberikan sinyal damai ternyata Maya Estianti malah cuek bebek, dipermalukan nih ya yang namanya Mulan sama Maya kena batunya lo sekarang Mulan Jamila. Tapi kira-kira bagaimana kalian guys terkait hal ini? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.